apa yang terjadi jika 27 pegulat sumo naik pesawat bersama-sama? Itulah yang dialami oleh salah satu maskapai di Jepang yang mengangkut puluhan pegulat sumo. Mereka sedang menuju ke Pulau Amami untuk mengikuti festival olahraga nasional khusus. Namun, ternyata pesawat Boeing itu tidak mampu menampung bahan bakar yang cukup untuk penerbangan karena melebihi batas berat. Rata-rata berat pegulat sumo adalah 120 kg. Akhirnya, maskapai Japan Airlines harus melakukan perubahan mendadak. Mereka mengatur penerbangan khusus untuk beberapa atlet sumo agar tersedia bahan bakar tambahan agar pesawat bisa terbang. Beruntung, tidak ada insiden buruk yang terjadi akibat kejadian ini.